Hello everyone, nice to see you. How was your day? Alhamdulillah, we meet again today. Atau kemampuan. Dalam penggunaan kalimat, modal can biasanya tersusun dari subjek, can, kemudian kata kerja, dan kemudian objek. Untuk lebih jelasnya, simak dalam gambar berikut ini. What can they do? Apa yang dapat mereka lakukan? She can write. Dia dapat menulis. She can read magazine. Dia dapat membaca majalah. A chef can cook. Seorang chef dapat memasak. He can play skateboard. Dia dapat bermain papan seluncur. Mereka dapat bermain tenis meja. He can swim. Dia dapat berenang. Boy can walk. Seorang anak laki-laki dapat berjalan. They can dance. Mereka dapat Terima kasih.